Sudah diketahui, Rusia telah dijatuhi sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat karena agresi militernya terhadap Ukraina. Dampak dari sanksi tersebut juga akan menyasar ke negara-negara lain. Negara pengguna sistem persenjataan Rusia diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam pengadaan suku cadang, dan salah satunya adalah Malaysia, mengingat negara jiran itu adalah yang terbanyak telah menggunakan jet tempur Su-30MKM di Asia Tenggara, lapor Defensi Security Asia. Jadi, apakah Malaysia juga akan mengalami kesulitan yang sama? Not what they say, so you have to ask them. But at the end of the day, I'm thankful that they are still focusing on me. Menteri Pertahanan Hisamuddin Hussein menyatakan bahwa negaranya memiliki cukup persediaan selama 2 tahun. Dia mengatakan bahwa perusahaan Aerospace Technology Systems Corp. SDNBT, ATSC, memiliki stok suku cadang yang cukup untuk jet tempur Sukhoi Su-30MKM yang digunakan oleh Royal Malaysian Air Force, RMAF. Perusahaan ATCV telah mengkonfirmasi bahwa mereka memiliki cukup bagian-bagian yang dibutuhkan Su-30MKM milik RMAF. Paling tidak untuk 2 tahun ke depan, kata Menhan. That is a second issue that has come up from Saifuddin Abdullah and also YB Marzuki. That's even more ridiculous. Konflik Rusia-Ukraina tidak mempengaruhi kesiapan angkatan bersenjata Malaysia untuk melindungi keamanan, stabilitas dan kedaulatan nasional kita, tambahnya. Sebagai tambahan, negara-negara yang diperkirakan akan mengalami kesulitan serupa antara lain India, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar, apa yang akan terjadi setelah 2 tahun berlalu. Menhan Hisamuddin Hussein beserta pihak-pihak terkait akan memperluas pengadaan suku cadang untuk Su-30MKM dari negara-negara yang juga menggunakan platform yang sama. Negara-negara itu termasuk India, mengingat mereka adalah pengguna terbesar jet tempur Sukhoi Su-30MKI. Selain minta tolong ke negara lain, Malaysia juga akan melakukan diversifikasi perolehan aset strategis negara. Selain Su-30MKM, militer Malaysia juga diketahui memakai sistem persenjataan Rusia yang lain, yaitu rudal anti-tank Metis M dan SHORAD, Short Range Air Defense. Dalam kasus ini, Menhan Malaysia belum bisa menjelaskan akan rencananya dalam mendapatkan suku cadang untuk kedua platform ini. Mengutip Free Malaysia Today, dia hanya menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan akan mengurangi ketergantungannya pada sistem persenjataan buatan Rusia, walaupun nyatanya, hal ini telah mereka lakukan jauh sebelum konflik Rusia dan Ukraina terjadi. Menhan menambahkan, hubungan perdagangan antara Malaysia dan Rusia juga akan diminimalkan,